Akhirnya Poppy Playtime chapter yang kedua udah ada versi yang mobile-nya, guys. Dan sekarang gamenya udah tersedia di Android sama di iOS ya. Dan dulu waktu di versi yang PC-nya udah gue mainin sih, tapi gak sempet gue tamatin karena PC gue error. Nah sekarang di versi yang mobile-nya harus gue tamatin, guys. Oh ya, ini gamenya berbayar ya, jadi kalau kalian pengen mainin, kalian harus beli dulu. Ini kalau gak salah harganya itu sekitar 70 ribuan ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja guys, gue mainkan gamenya. Play. Oke. Dulu tuh kalau gak salah waktu di versi PC-nya, gue baru nyampe di musical memory ya. Nah sekarang gue bakalan selesaikan guys, gue bakalan tamatin. Ini untuk grafiknya lumayan sih, hampir mirip ya sama versi PC-nya. Oke, sekarang berarti gue bakalan ambil kunci dulu. Oh ya, untuk Poppy Playtime chapter yang ketiga juga itu udah ada trailernya ya. Katanya nanti bakalan rilis tahun 2023. Berarti tahun depan ya. Oke, ini barrelnya gue singkirin dulu. Nah, sip. Oke. Dan kuncinya gue ambil, guys. Nice. Kalau di sini gue masih inget ya. Tapi kemarin sih gue udah nonton juga channel sebelah, jadi kayaknya sih gue udah tahu ya. Jadi gue bakalan coba main cepet aja, guys. Main cepet tapi kemungkinan bakalan panjang juga sih gameplaynya ini. Ayo dong. Nice. Oke. Pokoknya gue bakalan selesaikan dalam satu video ya. Gak usah pakai part kedua atau part yang ketiga ya. Langsung tamatin aja, guys. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Ini gak ada subtitlenya ya? Oke, lalu ke sini. Nah, ini dia yang kedua. Sip. Terus? Oh, tunggu dulu ya. Tunggu sampai dia masuk dulu ke dalam lorongnya. Oke, dia udah masuk, guys. Tunggu sampai dia nongol di sini. Ini belum bisa tuh, iya kan? Gue harus tunggu dulu sampai dia keluar dulu. Nah, liatin. Sip, oke, mantap sekali. Gue agak lupa juga sih ini ya, udah lama banget, guys. Hey, I'm up here. Halo. I see you. Jadi dia bakalan bantuin kita ya untuk kabur dari pabrik ini, guys. Nah. Hati-hati. Awas kepleset loh. Yes, ini kayaknya lebih mudah ya daripada versi PC-nya, guys. Untuk kontrolnya ini enak banget sih. Listen, I'm going to need you to trust me. Oke, gue ikutin, guys. Gue ikutin. Wah, gila, ini panjang banget lorongnya loh. Menuju ke bawah tanah berarti ya. Game station, oke. Gue bakalan nyalain powernya dulu. Ini kalau nggak salah ke arah sini dulu ya. Lalu harus ambil tiang yang ini, ya kan? Oh iya, yang ini. Terus yang ini. Yang ininya kayaknya ke arah sini dulu deh. Nah, lalu yang merah deh. Mantap sekali, oke. Tinggal masuk ke dalam game station. Langsung ditangkap, guys. Gila nggak? Langsung diambil grab pack-nya. Tinggal satu yang warna biru doang nih. Ya kan, gak ada subtitlenya, guys. Apa harus gue aktifin ya? Instead, why don't we make a game out of it?
The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Okay. Berarti musical memory dulu, guys. Musical memory. Berarti gue harus main otak ya. Ini dia. Nah, ini nih. Musical memory. Padahal ya, gue tinggal masuk aja ke Wake Awagi dulu itu, guys. Aduh, kenapa PC gue error, woy. Pokoknya sekarang harus gue selesaikan. Sip, oke. Hi kids, welcome to the game station. Sama status ya. And we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Nah, ini nih. Kalau ini ya kita harus main menggunakan otak, guys. Pokoknya jangan sampai lupa. Kalau pelupa itu bakalan susah sih kayaknya. Jadi harus fokus. Oh ya, kalau di sini tuh kalau nggak salah, gue harus bikin sarung tangan warna hijau ya. Oke, gue nyalain dulu. Nah, ini dia, ada kaset ya kan? Gue ambil. Langsung gue masukin aja, guys. Nice. Lalu pipanya. Nah. Oke. Molding room. Ini canggih banget sih. Ini tuh padahal ada di lorong bawah tanah ya. Oh iya, sama chatnya itu habis, guys. Nanti gue bakalan ambil. Nah, ya kan? Oke, berarti gue bakalan naik dulu ke atas. Oke, sabar. Pokoknya main cepet aja. Coba aja, kira-kira nyampe 1 jam apa enggak nih? Aduh, nggak kena lagi. Aduh, nggak kena, guys. Yes, oke. Mantap sekali. Nah. Oke, tinggal gua ambil aja ya. Ini perjalanan masih jauh, guys. Oke. Tenang. Gue masih inget sih ini, tenang aja. Kecuali di Wake Awagi ke sana tuh. Itu belum gue mainin ya, baru nonton doang. Nah, ini nih. Yes, akhirnya. Siap-siap, guys. Siap-siap. Musical memory. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you,
When you complete Bunzo. A color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Okay, good luck. Tunggu dulu. Tunggu sampai si mominya muncul dulu, guys. Isn't it amazing? Okay, sabar, sabar. Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. Nah ini nih, hati-hati. Kalau lupa bakalan ditangkap sama dia, guys. Oke oke, siap siap nih, udah mulai guys. Good luck. Semoga berhasil. Oke. Green. Green, yellow. Green, yellow, yellow. Green, yellow, yellow, red. Oke, gue bakalan fokus ya, sebentar guys. Green, yellow, yellow, red, red. Red, red. Nice, ronde pertama selesai, tinggal ronde yang kedua. Red. Merah. Red, green. Red, green. Red, green, blue. Red, green, blue. Red, green, blue, blue. Red, green, blue, blue. Red, green, blue, blue, green. Red, green, blue. Blue, green. Oke. Red, green, blue, blue, green, violet. Violet, oke ini dia. Sip. Nah. Ronde 3. Violet. Violet. Violet white. Violet white. Violet white blue. Oke. Violet white blue blue. Mhm. Violet white blue. Orange. Orange. Violet light blue blue orange orange. Nah. Oke. Bisa bisa bisa. Round 4. Fokus. Blue. Blue. Blue Jay Heart. Oke. Okay. Blue Jay Heart smiley face. Blue Jay. Mhm. Blue Jay Heart smiley face. Aduh, aduh, buruan dong, buruan dong. Oke, bisa, bisa, bisa. Wow. Fokus banget gue loh. Gila. Ronde 5 rusak ya. Ronde 5 rusak. Oke, hati-hati guys. Siap, siap. Harus gue tangkap nih. Yes, yes, yes. Akhirnya berhasil juga. Rusak kan? Musical memory udah selesai, guys. Tinggal Wake Awagi sama status. Part of the code for the train. Look on. Oke, dapat kode buat keretanya ya. Dapat satu. Berarti tinggal dua kode lagi, guys.
it's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Okay. Oh, nggak bisa. Harus lewat bawah, guys. Nah. Wah, ini lorongnya panjang banget. Kalau nggak salah sih, ini menuju ke arah gudang mainan ya. Yap, bener banget, guys. Gudang mainan. Oke. Banyak banget, liatin. Di atas ya. Nah, ini agak susah nih kayaknya. Tuh, beda sama versi PC-nya, guys. Kita nggak bisa terus-terusan narik ini nih, nggak bisa. Karena kontrolnya bukan pakai mouse ya kan? Oke. Ke arah sini. Terus, jangan sampai nabrak, ya kan? Oke. Nah. Sebentar, berhenti dulu. Oke. Bisa nggak? Bisa. Sampai mentok, ya? Nice. Oke. Lalu nyalain ininya. Sip. Lalu pindahin ke samping. Mantap sekali, bos. Buruan. Gercep ya. Main cepat, guys. Semoga aja gak nyampe 1 jam sih. Kalau gak salah, di sini tuh gue harus naik ke atas. Nah, ya kan? Sip, lalu ini lepasin dulu aja, nggak apa-apa. Dan kita harus tembak dari sini, guys. Ayo dong. Nah, sini, ke sini, dan ke sana deh. Dor, oke, bisa kan? Siap. Ayo, kemana lagi nih? Udah mulai lupa, guys. Oh! Ke arah sini bener banget. Oh iya, ini menuju ke game station yang tadi ya. Ke kereta itu. Ini terang banget. Sip. Oke, ini dia. Dan sekarang tinggal masuk ke Wake Awagi. Ini nih. Dulu gak sempet gua masukin. Nah, ini pintunya gua buka aja kali ya. Nah. Tadi gua udah dapetin satu kode, ya kan? Nah, ini nih. Harus fokus lagi, guys. Ini belum gue mainin, baru nonton doang. Tapi kemarin tuh gue udah pernah mainin versi Roblox-nya, ya kan? Oke. Okay. Wah, ini deket banget sih. Ini lubangnya deket banget, guys. Beda banget sama versi PC-nya, ya. Ini deket banget. Oke. Tutorialnya. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. Okay, good luck. Mana dia, ha? Seperti biasa, kita harus dengerin ocehan si maminya dulu. So they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Okay, have fun. Hati-hati, udah mulai nih. Dengerin kan suaranya kan?
Mana dia, ha? Oh! Yes! Fokus. Gue gak bakalan banyak omong ya. Ini bahaya banget nih. Ayo dong! Oke, hati-hati guys, hati-hati guys. Banyak banget mereka. Hati-hati. Ayo, yang merah di atas, woi. Sip. Muter terus, pusing-pusing dah, nggak apa-apa, guys. Oke, yang biru, si Hagiwagi, ini yang merah. Oke, di atas ada tuh pojokan. Kuning, yang kuning. Oke, ada lagi. Nah, udah mulai banyak kan? Ini udah mulai banyak nih. Buset. Makin banyak coy. Gila. Oh my god. Wow, man. Ayo dong, buruan. Ya ampun, lama banget, guys. Gak selesai-selesai nih. Kapan selesainya, bang? Oh, yes. Yes, akhirnya. Akhirnya, ya ampun. Selesai juga. Wah. Akhirnya. Oke, dikasih lagi nih, dikasih kode lagi, guys. Nah, ya kan? Nice, dapat dua kode. Nah, ini sama kode yang ini ya, warna. Oke. Berarti tinggal satu lagi, guys. Kalau nggak salah, tinggal kode angka, ya kan? Oke. Satu permainan lagi, guys. Status doang ya, tinggal status. Oh ya, kalau nggak salah sekarang itu gua harus kereta, iya. Kisi-misi ya kan? Di sini aduh, kebablasan lagi. Oke. Gua harus naik lewat atas. Sip. Nah, mantap sekali, bos. Oke. Ke arah sini. Ini keren sih grafiknya. Gua pakai yang tinggi ya. Tapi nggak tahu guys, kira-kira bakalan nge-lag apa enggak nih. Biasanya kalau abis di-record itu bakalan nge-lag. Tapi kalau main kayak gini belum ya, ini belum nge-lag kok. Oke, itu dia. Mulai muncul ya kan? Kisi-misi, guys. Tapi dia baik ya, tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi dia mirip banget sama si Poppy, baik juga sama. Ayo dong, bukain. Ini tuh semua boneka yang ada di sini ada darahnya ya kan, punya nyawa semua, punya jiwa mereka. Oke. Nah, langsung hilang kan? Langsung hilang dia. Nah, ini nih, kereta Berry. Oke. Sebentar, gue bakalan tarik dulu. Sip. Oke. Mentokin aja, guys. Dan sekarang gue bakalan buka beberapa pintunya ya. Oke. Sip. Lalu buka lagi pintu sebelah sini. Di sini agak terang banget ya kayaknya.
Nice. Oke, tarik dulu, guys. Sampai mentok. Nah, oke, yang berikutnya. Yang berikutnya berarti gue harus ngambil di tempat yang tadi. Nah, ke sini. Oke, tahan dulu, tahan dulu. Ambil lagi dan pencet yang ini, guys. Nah, mantap, mantap, mantap. Ayo dong, ya ampun. Oke, tinggal satu lagi ya. Satu pintu lagi, guys. Semangat. Nah, ini agak banyak nih. Nanti dulu. Di sini ada dua loh yang harus gue nyalain, guys. Ada dua. Dan ini juga harus ya, harus gue nyalain juga tuh. Oke, kasetnya gue bakalan ambil dulu. Iya loh, ini silau banget, guys. Terang banget di sini. Ini udah mulai berat nih. Udah mulai agak nge-lag, ya kan? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my APR realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. Ah, bisa. So, I'm running through the lobby. Bisa. And that's when I see it. A map handle lodged under the innovation wing gate. Oke. So what you do, Marcus? Buruan dong, tinggal tabrak aja nih. Nah. Ooh, yes. And the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. Itu kasetnya masih muter ya. I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Oke. You're sure it wasn't a person. Balik lagi, guys. Balik lagi ke stasiun game yang tadi udah. Ini satu lagi nih, tinggal status doang. Come on. Nice. Jeez, have you played these before? Oh, itu pintunya tertutup lagi ya? Oke, nggak masalah. Tinggal satu kode lagi, guys. Statues. Follow mommy down the stairs one last time. Hope you had a fun day at the game station. See you next time. Nah. Nah, kalau ini tuh agak susah nih. Beda sama versi PC-nya, guys. Kita harus menggunakan dua jari ya kan untuk narik pintu ini. Nah. Dua jempol lah. Tuh, jadi agak sedikit ribet sih ini. Oke, nggak apa-apa. Gue bakalan tamatin langsung, guys. Oke, ini udah mulai jauh nih. Nah, di sini ya, sebentar, ini gua nyalain dulu. Oke. Okay. Naik dulu ke atas. Nyalain yang nomor satu, ya kan? Pakai warna biru. Grepek biru ya. Terus yang berikutnya ke sini. Ke sini. Sip. Lalu ke sini. Dan ke atas. Aduh, aduh. Nah, bisa. Bisa, oke. Mana tadi jalannya? Ke arah sini ya. Nah, ini nih, tinggal si ulat, guys. Si ulat laknat. Oke, tunggu dulu. Welcome to statues. The rules are simple. The lights will turn off. You can move through the obstacle course at this time. However, when the lights turn on, you can look around but cannot move. You may move again. Once the lights baru nongol dia, liatin, guys. The lovable PJ Hugapillar will follow you. If PJ reaches you, awas, jangan terlalu deket loh. That's all. Good luck. Hati-hati. Oke, seperti biasa, guys. Kita harus dengerin dulu bacotan dia ya.
Eh, tangannya kok? Eh, grepeknya gak bisa dibalikin lagi, guys. Oh, bisa. Konyol. Tembus ya. Awas. Gua harus buru-buru nih ya. Pokoknya kalau musiknya berhenti ya, kita harus berhenti juga. Gak boleh gerak. Oke, udah mulai kah? Sip. Come on. Oke. Oke, berhenti dulu guys, berhenti dulu. Nah, kan ngikutin dia kan? Ayo dong. Sip. Waduh, makin deket loh. Ini jalannya kayak gini banget ya. Oke. Oh, dia lewat atas guys, hati-hati. Jangan sampai keduluan sama dia ya. Tuh, lewat atas dia. Oke, sabar. Aduh, kayaknya bakalan kebalap deh ini. Oke, buruan dong. Makin deket sih, guys. Makin deket ya. Tuh ya, dikit lagi ya. Dikit lagi nih. Aduh, tanggung banget. Ya ampun, musiknya kok bentar banget ya. Ayo dong. Kok nggak bisa, guys? Ah, sip. Oke. Yes, udah aman ya, udah aman sekarang. Ah, semuanya udah gua selesaikan, guys. Tinggal giliran si maminya nih, Mami Long Legnya. Oke, udah mulai marah dia tuh, teriak-teriak gak jelas. Tuh kan, ini mulai naik lagi ke atas. Tadi kan gua turun dalam banget ya kan? Oke, ke arah sini. Ke arah sini, bener banget. Oke, naik lagi, guys. Wah, di sini gue belum terlalu ini loh. Oke. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan ya. Water treatment. Oh iya, ini tuh gua harus ngambil boneka. Iya. Sebentar. Oh, ini ada sebuah surat. Oke, gua ambil. Nah, ini nih. Boneka. Boneka apa ya? Lupa namanya, guys. Oke, biarkan ya bonekanya sampai naik ke atas. Dan gue harus naik juga. Nah, itu harus gue ambil bonekanya, guys. Naik ya bonekanya? Oh, naik ya. Oh, berarti ininya yang biru nih. Oke, tuh, naik ke atas. Bagus sekali, bos. Oke, naik lagi. Sip. Mana bonekanya? Oh, dia turun ke bawah. Mana tombolnya, guys? Tombolnya kok nggak ada? Tombolnya, woy. Kayaknya ketinggian kali ya. Coba. Oh, yang kuning nih. Nah, bener banget. Oke. Naik lagi, bang. Naik lagi. Sip. Oh iya, yang merah.
Mantap sekali, bos. Oke, gua ambil, guys. Siap-siap. Ah! Yes, dapat. Oke, satu aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Satu boneka aja. Nah, ini bonekanya buat masuk ke dalam ruangan sebelah sana tuh. Dia harus menggunakan boneka. Jembatannya harus gua setting lagi sebentar. Yang ini kali ya. Oke. Aduh, belum. Aduh, kok kayak gini ya? Oke, satu lagi mungkin. Yes, oke. Nah, ini nih, tinggal gua taruh aja. Ayo dong. Udah. Nah. Ini udah mulai jauh, guys. Pokoknya jangan sampai mati. Ini belum mati gua ya? Belum dong, jangan sampai mati. Gak boleh. Tapi kayaknya sih nanti pas terakhir ya, pas lawan si maminya, guys, itu susah banget gua lihat. Gila. Oke, di sini ke arah sini dulu. Lalu ke sini, ya kan? Oke, sabar. Sip. Mantap sekali, bos. Ini gue nyalain. Ayo dong, buru-buru nih. Ini harus buru-buru loh. Nah, bisa. Bisa, guys. Oke, ini kemana lagi ya? Gue agak lupa nih. Kesini kah? Oh iya, kesini nih. Oh, jatuh. Waduh, gua agak lupa di sini, guys. Oh, apa kesini ya? Oh iya, ke atas lagi. Oh my god. Oh my god, gila. Ini gak bisa dibuka, woi. Gak bisa dibuka ini. Gua mati udah, kayaknya mati deh. Oke, buruan. Oke, dia lagi ngitung, guys. Dia lagi ngitung. Ngacir aja ngacir, bodo amat. Kemana nih? Mana gelap banget, iya kan? Oke, ke arah sini. Oke, ke atas. Ada sebuah lubang, masukin aja. Oke, lubang lagi. Gak apa-apa, guys. Masukin aja pokoknya. Terus ke arah bawah. Ini gak ada mapnya, woi. Nyasar gak kira-kira ya? Agak lupa kalau di sini, guys. Oke. Oke, pelan-pelan bang, pelan-pelan. Nah, itu ada sebuah patung tuh. Sip, gua ambil. Nah. Oke, terus apa lagi bang? Hati-hati loh guys, dia udah mulai muncul. Si Mami Long Legnya. Oh ya, tuas ini tuh kabelnya
merah, hijau, biru, sama... Oh, sebentar-sebentar, gue bakal naik dulu ke atas ya. Kalau nggak salah, kodenya itu ada di atas. Kita nggak boleh sembarangan pilih handle-nya tuh. Nomor 2. Nomor 2 itu kabel warna biru, ya kan? Oke, nomor satunya apa? Nomor satunya warna... merah. Berarti merah-biru, hijau, merah-biru sama hijau, merah-biru, hijau-kuning ya? Oke. Merah-biru, hijau, sama kuning. Sip, bisa ya? Bisa. Aduh, agak ngeri guys. Di sini agak ngeri sih, gelap banget. Tuh kan? Oh my god. Aduh. Wah gila ngejar dia, woi. Wah mati gua. Oke, tunggu dulu. Ah. Biarin guys, biarin sampai dia kabur dulu ya. Oke, sepertinya aman sih. Sepertinya aman. Nggak tahu dia pergi kemana kira-kira. Pokoknya kalau bisa sih jangan sampai mati gue ya. Oke, ini dulu nih. Ini dulu. Ini tuh tempat perapian ya kan? Oke. Waduh, ini udah mulai berat guys. Ini udah mulai berat nih. Sip, udah kan? Terus yang berikutnya berarti ini nih. Nah. Loh. Gak ada item kah? Apa ini? Oh, ada yang kurang, guys. Gak ada itemnya, guys. Di mana ya? Gua harus cari kayaknya sebuah gear gitu, guys. Tapi di sini nggak ada loh. Di mana gearnya? Nah, ini udah gua masukin ya. Oke, sabar dulu guys, sabar dulu. Nggak tahu nih di mana ya gearnya. Perasaan gue pernah lihat channel sebelah ada di sini deh. Ada di sini guys, tapi kok nggak ada ya? Kemana? Bakar lagi guys, gua bakar lagi. Nah iya kan, bener banget. Berarti salah tadi tuh, harusnya gua pasang dulu gear yang ada di sini nih, masukin ke atas lalu nyalain perapiannya guys. Nah tuh bisa kan? Oke. Terbuka sekarang. Oh my god. Oh. Oh no. Wah, mati gua. Kayaknya mati deh. Oke.
Sip. Wah, ini udah mulai parah, guys. Dia udah mulai ganggu nih. Aman gak? Gak ada, ini jalan satu-satunya cuma kesini doang, guys. Nah, dan gue juga harus kesini ya. Iya, bener banget. Oke, gue masih ingat. Nah, ini tuasnya gue hidupin dulu. Tuh kan? Wah. Aduh! Wah, buset. Ini pas panik-paniknya, guys. Oke. Oh my god. Wow, ada sebuah tangan. Oke, naik ke atas. Sip. Aha. Awas jatuh, Bang. Sip. Oke, pintar sekali Anda. Oke, gua nyalain. Ayo dong. Uhu. Oke. Sepertinya aman ya. Sepertinya aman, liatin. Ah. Bagus sekali. Ayo dong, come on. Oh no. Oh. Ayo dong. Oh. Buruan. Wah, mati gua kayaknya. Kayaknya mati sih. Yes. Aha. Lihatin, guys. Akhirnya. What have you done? You make me part of it. Oh. Wow, gila. Langsung hancur dia. Langsung tergiling. Nah, ini nih. Ini kemungkinan boneka yang ada di chapter yang ketiga nanti, guys. Tuh. Di bawah ya, kan? Tinggal kakinya doang. Oke, buruan. Sip. Naik ke atas. Ini udah selesai ya, tinggal kabur aja pakai kereta. Loncat. Oke, pelan-pelan aja, guys, pelan-pelan. Dapat kaset ini. Oh, masukin dong. Log code 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. 1006. A close call occurred this week in which he nearly breached. Kode apa itu? The prototypes. Nah, ini nih. Oke. Sip, udah gue lepasin ya. Dan ini ada sebuah surat lagi atau kode mungkin, guys. Ini nggak berfungsi ya. Nah, ini nih. Ini menuju ke arah, kalau nggak salah sih kayaknya kereta. Nah, game station. Oke. Tinggal kabur aja, guys. Sip, dan tadi kodenya udah dapet kan? Coba untuk kodenya itu, yang pertama itu si ini dulu nih. Oke, siap. Yang pertama itu ini dulu ya. Terus ini dan ini, lalu ini. Gimana cara masangnya?
ini di sini. Gimana sih, guys? Ini gimana cara masangnya? Oh, bukan. Nah, ini nih. Oke, bener banget. Terus yang berikutnya, warna merah, kuning, merah, biru. Oke. Merah, kuning, merah, biru ya. Berarti ini merah. Bukan. Merah. Merah, kuning, ini merah, biru. Sip. Terus, satu lagi kodenya berapa? Kode 2314. Oke. 2314. 2314. Nice. Akhirnya guys, tinggal gua nyalain aja. Oh. Wah, gila. Akhirnya berhasil kabur juga. Gua lupa ya, kira-kira karakter gue itu kenapa bisa masuk ke dalam pabrik ini, guys? Itu story-nya gimana ya? Gua lupa loh. Poppy Playtime yang pertama itu, guys, yang chapter 1 ya. Story-nya gua lupa nih. Kenapa tiba-tiba ada di sini ya, kan? Bermasalah nih kayaknya nih. Ini gelap banget ya di depan. Tuh. Ini keretanya bermasalah, guys. Oh, keretanya harus gua berhentiin dulu. Wah, gila. Keretanya malah jatuh. Wah, ini gagal, guys. Gagal kabur ini. Nah, iya kan? Berarti masih dilanjutin di chapter yang ketiga. Masih terjebak di dalam pabrik ini, guys. Ah. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti bakalan ketemu sama si Poppy lagi, guys. Dan kira-kira nanti di chapter yang ketiga itu siapa ya? Untuk karakter musuhnya. Tapi gue lihat di trailernya itu pakai sebuah topeng gitu, guys. Dan katanya bakalan rilis tahun 2023 ya. Tapi nggak tahu bulannya kapan, guys. Oke deh, udah selesai ya. Kalau gitu gue pamit. Sampai jumpa lagi di video gue yang berikutnya, guys. Bye.